Jantung manusia terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri di atas diafragma. Jantung berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dari jantung, darah diatur dan dialirkan melalui pembuluh-pembuluh darah ke seluruh bagian tubuh. Bagian luar jantung dilapisi oleh selaput yang disebut perikardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh sekat atau katuk yang sempurna. Di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katuk berdaun dua atau valvula bicuspidalis, dan di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katuk berdaun tiga atau valvula tricuspidalis yang berfungsi untuk menjaga agar darah tidak kembali ke serambi ketika bilik jantung memompa darah. Valvula semilunaris berfungsi untuk mencegah darah yang sudah masuk aorta tidak kembali lagi ke jantung.